Mami minta maaf kalau setelah Dedi pergi, Mami jadi lebih keras menjadi kakak. Kakak sudah berusaha untuk menjadi anak yang lebih mandiri dan kuat setelah Dedi nggak ada. I'm very proud of you. Aku sih nggak minta macam-macam ya. Aku nggak ngapain kalian. Bukan ngapain. Aku maksudnya nggak menuntut kamu untuk jadi sempurna atau apa gitu. Yang penting kamu bermanfaat aja buat orang lain. Terus tuh ya. Gak usah gitu. I love you. Saya Giva, saya berumur 12 tahun. Saya tinggal bersama mami saya. Halo, nama aku Socha dan ini adikku Sanjaka. Aku umur 10 tahun dan dia 5 tahun. Aku tinggal sama mama papa aku. Halo, nama kita 16 tahun. Sekolah di mana? Di SD. C, Adela. Kita sayang dengan mama. Mami saya adalah seorang yang caring, baik, disiplin, dan rela berkorban buat saya. Mama aku itu orangnya tuh dia baik dan dia tuh cerewet dan emosian, sensitif, tapi ya dia suka marahin aku demi kebaikan aku. Jadi ya, thank you. Suka banget. Ngapain sih dia? Duduk, Kek! Kak, Mami punya surat buat kakak. Kakak baca deh. Kak, pertama Mami mau mengucapkan terima kasih selama ini kakak sudah menjadi anak yang membanggakan mami dan daddy. Mami minta maaf kalau setelah daddy pergi, mami jadi lebih keras menjadi kakak. Mami berharap kakak bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tough menghadapi hari-hari ke depan. Dan mami lihat beberapa bulan ini kakak sudah berusaha untuk menjadi anak yang lebih mandiri dan kuat setelah Dedi nggak ada. I'm very proud of you. Mami akan selalu ada di samping kakak dan support apapun yang kakak lakukan untuk mencapai cita-cita kakak. Mami cuma ingin lihat Giva bahagia. Pesan mami untuk kakak, jadilah seorang pribadi yang takut Tuhan, selalu menjadi diri sendiri, rendah hati, memiliki empati terhadap orang lain, dan jadi berkat untuk orang lain yang kak. I love you so much, kak. Mohon dibaca, anakku. Dear Socha dan Caka, terima kasih ya udah mau jadi anak manda yang cerewet dan galak ini. Maafin kalau suka absurd. Sejujurnya aku bangga banget sama kalian yang sudah mau berbagi, mau membantu orang lain tanpa disuruh, mau menerima perbedaan orang lain, dan mau belajar hal-hal baru tentang bertualang bareng. Ingat ya, kalian bebas mau jadi apa aja. Yang penting kalian bahagia dan bisa bermanfaat buat orang lain. Love you guys. Love you too. Kita mau baca surat untuk kita. Kita anak mama yang cantik. Terima kasih telah ada di hidup mama. Mama bahagia milianmu tumbuh dengan sehat, ceria, dan penuh
Cica. Apapun yang mama kamu lakukan, jangan takutnya kekurlah bermusaha. Mama selalu ada duduk. Surat itu bikin aku sedih. Mami tahu kakak bisa ya. Terhura. Terhura sekali. Lagi itu udah. Aku tuh bangga banget sama kalian. Yang penting kalian harus jadi orang baik dan bermanfaat. Itu aja, itu bakal bikin kalian bahagia kok. Ngeliat orang lain bahagia tuh kalian pasti akan bahagia. Aku maksudnya gak menuntut kamu untuk jadi sempurna atau apa gitu. Yang penting kamu bermanfaat aja buat orang lain. Gak usah gitu. I love you. I love you. Saat pasti akan berganti, nantikanlah, nanti pasti, pasti. Salah dikit nggak apa-apa ya? Apa-apa ya.